ya, lupa. Ah, gimana nih? Hai. Ih, kita udah lama nggak berjumpa lagi di showroom aku. Tadi aku ngambil es batu kan. Terus aku mau ngapain ya? Jadi, assalamualaikum. Oh iya. Maaf ya guys, waalaikumsalam. Waalaikum sayang, canda sayang. Waalaikumsalam maksudnya. Biasanya Jumat Mir, enggak, udah gak Jumat lagi. Because, karena, apa ya? Karena takutnya hari Jumat aku sibuk, atau hari Sabtu aku sibuk juga, atau besok mungkin aku sibuk. Jadi kayak ya udahlah, mending kok ini masih nol sih yang nonton. Ya udah, mending hari ini aku showroomnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau Imlek ini kayak merah-merah tuh baju. Enggak, aku tuh iya ya, pas kemarin aku pakai merah, terus sekarang aku pakai merah. Kok merah-merah mulu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau bikin dalgona Mir? Enggak, jadi itu aku showroom tuh nggak tahu mau ngapain. Jadi kan tadinya tuh mau minjem HP mama buat main apa kayak false and true gitu. False and true lagi. False or true kan. Tapi berhubung HP-nya dipakai mama, nggak bisa minjem HP mama, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, di sini aja. Amira kang curhat Fatin, gimana? Kak Haruka Ulta, iya Kak Haruka Ulta, aku udah ngucapin. Terus juga aku tadi apa mama beli pempek gitu lagi, aku makan pempek jadi. Kok nge-lag nih aku? Emang iya ya? Aku nge-lag gak sih? Ya guys, hello. Aku nge-lag gak? Enggak, okay, enggak. Balas prank Kak Haruka. Jangan dong, lagi ulang tahun masa di prank. Aku kan jadi takut. Soalnya Kak Haruka baik, jadi aku gak bisa ngeprank dia. Aku ngeprank tuh buat orang-orang yang jahil aja sama aku. Pakai nasi Mir biar kenyang. Ya. Yeah. Aku mau bikin. Terus juga aku makan ini lagi. Mir katanya Bang Badrun HP-nya rusak. Iya sih, kayak HP dia kameranya tuh rusak. Aku juga beli ini, jadi tuh aku hari ini tuh pengen bikin apa yang susu putih terus campur ini merek gak sih? Ya pokoknya ini ya, tuh campur biskuit ini terus dicampur gitu kayak minuman apa namanya hampir kesebut. Mana sih? Pertama merek gak apa-apa Mir. Biskuit. Iya, pokoknya biskuit. Aku mengambil es batu. Yah! Sendoknya kena cuka, guys. Plus extra jus. Kesebut lagi. Jangan memancing dong guys. Biskuit tegar kan. Iya, biskuit tegar. Nih ya, aku masukin es batunya. Karena aku tuh kepo. Kok kayaknya tuh apa sih? Kayaknya tuh enak-enak aja gitu kan. Kayak enak. Kok rasa sabun? Kencang amat lemparnya.
Eh tadi ada yang ngasih disco deh. Makasih Kak Reja diskonya. Kirain air cuka. Iya tadi sendok ini aku lupa. Terus masukin ke gelas. Aku mau masukin ke piring cuka. Terus rasanya kayak cuka. Emang cuka gimana ya? Terus apa dulu ya guys? Biskuitnya dulu atau aku karena aku mencoba-mencoba aja mau nyoba-nyoba gitu. Jadi aku beli yang kecil dulu. Sini. Oke, biskuitnya dulu ya. Susu dulu Mir. Biskuit dulu enggak sih? Baru susu. Gimana nih? Aku lupa ngambil gunting. Doa dulu. Iya guys, doa dulu. Bisa 2 jam nih. Gak bisa digigit guys, soalnya dia keras gitu. Nah, akhirnya bisa. Dia bukan kayak plastik-plastik yang gampang gitu loh, kayak ciki-ciki gitu. Enak. Terus ini di kenapa ya biskuit ini tuh enak nih. Kita ancurkan aja dalam gelas. Enak jadi bubur nggak sih? Nah itu kan kayak yang di apa sih yang di F2 itu minuman kopi itu kan ini apa juga kayak dipotel-potel gitu loh biskuitnya. Terus tinggal dikasih ini tinggal dikasih aduh fun leaf ya. Iya. Pakai blender biar cepet kan. Bukan di ini guys, ini kayak cuma dihancurin gitu loh tuh. Jadi hari ini tema showroom kita masak-masakan ya, bikin-bikin. Karena aku ini punya aku sendiri, aku mau kasih biskuitnya yang banyak. Mir gelasnya pecah ntar, nggak bakal pecah. Karena ini adalah dibikin gelasnya. Makan es batu. Kita harus kasih banyak. Karena kalau misalnya kita beli di luar itu pasti dikasih tuh kayak dikit banget gitu guys. Kayak dikit banget. Assalamualaikum Amira. Waalaikumsalam. Karena kalau salam tuh harus dijawab. Wagi dirau. Kalau di luar tuh kebanyakan es batunya. Ih. Enak guys. Halo Mira. Halo. Iya betul tapi iya es batunya emang bisa. Kurang gak sih? Kayak kurang gitu ya. Kayaknya kurang guys. Jadi kita harus kasih yang banyak lagi. Nah, bawain kamera biar bisa lihat. Kebawain kameranya. Betul ini tuh ini apa tripod aku tuh rusak guys. Jadi nggak bisa dikasih lihat. Ya udah ya kayak gini aja. Jadinya ya udah.
Ini kayaknya kebanyakan biskuit ya. Kali ini es batunya kagak ada, kebanyakan biskuit. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys. Iya, kita saatnya kasih susunya. Di kita kasih susunya. Bukan dikasih tomat ya, guys, tapi susu. Pakai mixer. Beda dong, itu pembuatan gue kalau pakai mixer. Kamu naik ke genteng, Mir. Mau ngapain naik ke genteng? Nanti aku kepleset lagi. Minum dulu kali ya. Enak. Jadi buat kalian, siapa tau kan kalian lagi pas nonton apa? Nonton showroom aku, kalian juga bikin tiba-tiba ke warung beli susu sama biskuit. Terus mencontoh aku. Ya. Niat bareng karena supermarket udah tutup, jadi warung aja udah. Kita pakai setengah dua kayak. Kenapa nggak disobek aja? Betul juga Anda. Udah terlanjur guys, sudah nggak bisa. Karena takut tumbuh kalau disobek. Enak banget. Kalian harus mencoba ini. Tapi nggak tahu sih rasanya jadi kayak mana ya. Semua nyindu banget. Nyindu banget. Dibak. Enak banget sumpah. Sumpah gak bohong. Sumpah enak banget. Sumpah aku gak bohong. Ini kayaknya kurang deh regalnya. Kita harus yang banyak regal lah. Iya kayak makan sereal. Tapi enak banget. Parah. Sumpah, pokoknya kalian tuh harus coba. Daripada kalian beli di luar kan. Misalnya emang aku ngomong ya? Aduh sumpah aku lupa. Ya udah pura-pura nggak denger aja guys. Kalau aku nyebut gimana nih? Sumpah enak banget. Ya gimana dong? Abisnya apa-apa kalau misal itu ya udah deh. Sumpah enak. Mendung. Bener-bener nih. Sumpah enak banget tuh. Jadi gak mau minum susunya. Kayak enak aja, apa? Biskuit dihancurin. Enggak, tapi beneran. Kalian harus mencoba. Pokoknya abis nonton showroom aku, kalian kalau bisa DM aku. Atau kasih tahu aku di Twitter. Tutup Mir jam segini. Enggak, kayaknya kalau misalnya warung masih buka deh. Soalnya warung di depan rumah aku masih buka.
ya guys. Aku kasih tau ya bahan-bahannya. Sebetulnya ini nyida aja sih ya, tapi enak jadinya. Susu yang putih, susu apa aja dah, pokoknya rasa yang vanilla. Tapi yang benar-benar full cream ya. Terus sama biskuit. Biskuitnya kalian tau lah biskuit apa ya. Terus sama es batu, udah. Tapi pertama-tama jangan susunya dulu yang dimasukin. Biskuitnya dulu yang dihancurin, kayak dipatahin empat gitu. Ternyata enak dong. Sumpah aku makan udah kayak seruput apa gitu. Kalau biskuit yang hitam itu warnanya, jangan, gak enak. Enakan ini biskuit yang anak bayi punya. Biskuit orang sakit. Kalau orang sakit biasanya minum biskuit ini. Lihat dong, kecil banget. Iya kan, biskuit orang sakit. Kalau nggak bayi, orang sakit yang makan. Sumpah aku dulu apa ngomongnya tuh biskuit orang sakit. Mir jual kodok nggak? Ada-ada aja nih. Terus aku hari ini mau makan pempek. Jadi lu bayi atau orang sakit? Sebetulnya aku bayi. Aku kan masih unyu-unyu gitu kan. Duh, enak loh guys ini. Kalian mau gak? Ini tuh di dekat rumahku, tapi pempeknya enak banget. Jadi dia itu tuh bener-bener kayak asli orang sana gitu lah. Ini pempek Palembang ya. Kok kolak sih? Bukan kolak, ini tuh pempek. Dari mana kolak? Cukanya juga kental banget. Cukanya diurapnya. Tapi ini pedes banget cukanya. Biasa aja sih sebetulnya. Kalian agak suka nonton film apa guys? Waalaikumsalam. Hah, pedes. Makasih Kak Iza diskonnya. Maraton Black Clover. Untung aja hampir jatuh. Tuh kan sebel banget. Ini tuh kayak mau jatuh gitu. Sama aku juga. Wow. Iya, kalau misal jatuh kan nggak lucu kan ke tempat pempek. Aku lagi nonton True Beauty. Aku lagi nonton True Beauty.
Sumpah, True Beauty bagus banget. Aku gak bohong. Ini kenapa jadi HP? Aku tim Sojun. Sojun, sumpah ganteng banget, parah. Dan dia tuh baik banget gitu kan. Aduh, pedes. Aku udah tahu, aku udah nonton. Aku hari ini aku hari ini udah nonton sampai 16 episode 16. Aku tim Sojun gak diaduk. Nonton run on tuh apa? Aku nggak nonton Penthouse. Penthouse kan? Iya. Yeah. Sebagai tim Sojun kecewa nggak sama endingnya? Betul banget. Maksudnya cuman Sojun cuman di ini doang. Di akhirnya endingnya apa? Kok capek sih. Maksudnya cuman dia nyanyi doang, abis itu nggak ada endingnya. Endingnya cuma sama Suho doang. Kalau ada season 2 nya sih nggak apa-apa. Kecewa. Maksudnya selanjutnya jadi sad boy. Mati nggak? Nggak mati atuh. Iya, besok samperin lah ke Korea. Apa sutradaranya? Lagian kepedesan. Iya, dia sad boy banget jadinya. Aku pikir tuh jelek. Kan katanya tuh dari webtoon kan, tuh film. Terus ngarah itu bagus. Makanan pedas nomor satu. Jauh ya bun ke Korea. Betul. Nanti ya, habis aku makan pempek, kita main true or false lagi. Webtoon sama drakornya beda banget. Iya, webtoon sama drakornya beda banget. Banyak perbedaannya. Mir, katanya Mikasa dipukulin. Mikasa teh saha? Kukira mau ke Korea. Enggak, bukan. Hah? Aku nggak nonton Titan-Titan itu, guys. Bola voli Mikasa. Mikasa tuh nama tembok, Mir. Hah? Ikatan Titan gimana? Titan itu apaan sih, guys? Mikasa itu... Hah? Mikasa itu merek. Tapi kok namanya kayak nama Jepang? Hmm.
Titan itu raksasa. Lantas ada yang bilang disuntik Titan. Mikasa ceweknya Jin. Halo aku. Tunggu dah. Tarik nafas, buang. Aku baru kali ini makan cuka pedes banget. Nggak ada yang ngerti drakor, Mir. Ya, padahal aku lagi seneng banget nonton drakor. Aku ngerti. Makanya pedes. Udah lama nggak nonton drakor. Iya. Aku juga baru kemarin nonton drakor True Beauty, katanya bagus. Terus pas aku nonton, emang bagus. Nanti ya kita main True or False. Siapa yang kalau misalnya makan pedas, bukannya berhenti malah ketagihan? Aku. Aku makan pedas, bukannya berhenti, nambah jadi. Enak guys, tapi rasa gel itu apa? Aku gak ngerti. Kagak diwaro, Shad. Wah, kenapa? Karirin. Wah, pedes! Mau teriak bawaannya. Minum, Anda lemah. Ini aku udah kelar, malahan aku minum cukanya. Aduh, aku udah jadi pengen makan mie. Cukanya ngawur. Gak ada akhlak. Jadi pengen makan mie. Banget.
sedikit lagi. Ini orang yang bikin sukanya udah sih. Aku habis. Ya guys, aku udah alhamdulillah di dalam hati. Terharu. Aku harus minum ini agar supaya ada yang naruh bawang kah di sini? Bentar guys. Ini tuh pedes banget. Kalian tuh gak tahu rasa cukanya gimana. Enak. Hehe. Malu. Makasih Kak Levin. Apa itu sampai lupa diskonnya. Makasih Kak Iza diskonnya. Hah? Lak? Kok masih lak?
Masih ngelak. Udah, apa udah kelar? Ah, kesel. Pedas. Lak. Lak. Lak lo, lek. Lek, lek. Hah, maaf, canda. Oh iya, minumnya kayak gini. Ngelek, ngelek, maaf. Ngelek di Tegal is house. Is house is. Merk. Gak kelihatan, guys, mereknya. Kotak. Yes, I like you. You like me? I like. Aduh, mama. Aduh, gimana nih? Lock lagi. Serius, nge-lag lagi. Lock kan jadinya. Nge-lag lagi. Sebetul jadi gini. Sebetulnya ini nge-lag atau tidak? Gini, oh tidak. Gini. Oke. I like you, you like me. Me like. Aku udah gak pedes, guys. Jadi, gimana perbincangan kita hari ini? Kita gak... Tunggu dulu ya, tarik nafas dulu kali ya. Aduh. Makasih Kak Rosesa Gaming. Tarik nafas, buang. Hitung ya guys, 1, 2, 3. Kalau tarik nafas simpan nanti aku ninggoy dong. Udah. Gak beres lagi. Good. Makasih guys semuanya yang udah melihat aku kepedesan sampai aku nangis-nangis. Itu aku gak nangis tau. Itu cuman kayak air mata emosi gitu, dapet. Emosinya tuh kayak dapet gitu. Kayak ini tuh pedes banget gitu. Kayak gitu pokoknya. Ah, ada disco. Makasih Kak Iza kan jadinya. Makasih Kak Iza diskonya, Kak Reja dan Kak Miftanya Kamiwa. Halah bohong. Ya, tadi tuh aku tuh cuman acting doang. Cuman kayak apa, acting aku bagus kan sampai kayak nangis gitu. Padahal aku nggak pedes, tapi acting aku dapat gitu, keren.
Jadi iya, bagus banget, bro. Betul banget. Ini tuh aku flu, bukan kepedesan. Tapi ini tuh aku flu. Biasanya kalau aku flu emang gini. Aku gak alibi. Aku jitak ya. Yang bilang aku alibi. Guys, kita mau main apa ya hari ini? Kalian ada punya ide gak? Ide hari ini gitu? Prank. Oh, jangan dong, jangan main prank-prankan. Kita kita ngapain ya? Jangan nelfon Kak Putri. ABC 5 dasar. ABC 5 dasar juga kita gak deket-deketan nih. Kita main true or false aja gak sih? Biar keren. Jadi kalian yang pas kemarin yang aku gak sempet kayak bacain gitu satu-satu, mending kalian tanya-tanya lagi. Nanti aku jawab. Aku jawab. Oke? Okay? False. Terus apa dong? Jangan itu apa? Jangan terus kalau kepedesan suka ngamuk-ngamuk. Kalau kepedesan suka ngamuk-ngamuk, true. Kalau ngamuk-ngamuk itu bisa dapet gitu loh, apa actingnya tuh bisa dapet, kepedesannya tuh bisa dapet gitu. Dibilang kagak. Hah? Oh iya, apanya merahan yuk. Biar kita sama-sama. Gimana tuh? Sama. Atau kita main podcast-podcastan aja, gimana? Oke, ya. Ini yang oke apa nih namanya? Main podcast. Nih, aku kasih ya. Main podcast, main true or false, apa ya, aku gak ada ide. Kalau main PS, kayaknya enggak deh, aku kayak lagi, kayak, yuk podcast, ketahuan. Jadi podcast hari ini, podcast apa ya? Aku bingung podcast apa. Podcast tentang true or false. Mending kayak Q&A gitu. Q&A kan bagus tuh. Mungkin kalian misal ada yang belum tahu tentang aku, kalian bisa tahu. Dakwah. Jangan dakwah. Iya, Q&A apa dulu ya? Apa ya? Gibahin Ara. Kemarin aku ada cerita-cerita gak ya? Kalau aku ada cerita-cerita sih enak. Pas kemarin aku ngapain ya? Oh, kemarin aku main sama Ara sama O'Neal. Aku main ini sih, cuman main doang. Nemenin Ara. Iya, si bocil tuh nggak tahu tuh. Iya, ketemu Chika juga di sana.
Iya, aku pas kemarin tuh kan satu kegiatan sama Cika, sama ya sama Bocil juga, sama Onil, sama member-member yang lainnya juga. Kok nggak foto sih Mir? Ih, kalian mau ya, kalian mau ya aku foto sama Cika. Ntar, tunggu. Tunggu tahun 2025. Jauh banget tahun 2025. Tunggu 2025, ntar aku foto. Cie, mau. Kenapa? Coba aku pengen tahu kenapa kalian mau aku foto sama Cika. Aku pengen tahu alasannya dulu, aku baru foto. Kalau tidak, aku tidak mau. Karena mau lihat Cikanya, kalau mau lihat Cikanya, foto Cika kan ada. Okay. Aku jadi kepo dengan komen-komen kalian. Apa karena beristri dua? Maksud kalian apa nih? Kalian benar-benar. Ntar ya aku foto sama Cika. Mau foto bareng apa showroom bareng? Aku nggak tahu harus ngomong apa. Ya udah ya, nanti ya guys, tunggu tahun 2026. Okay. Tunggu tahun 2026, aku bakalan live bareng Cika dan juga aku makin lama. Seneng banget bikin kalian kesel. Jadi, aduh, maaf. Tadi 2026 baru aku live bareng Cikuy. Ben Mira. Oh, ada yang bilang katanya 2062 baru. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku tunggu 2030 gimana guys?
Mending kita iya, aku udah 60 tahun. Kalian berapa tahun ya? Kalau aku 60 tahun. Baku hantam aja. Kalian kesel aku ngomong kayak gitu. Emang enak. Mending kita jangan bahas umur, please. Eh, aku mau tahu deh. Kita mending podcast aja. Kalian jawab di member JKT. Eh, bukan, jangan member JKT. Di tim T, siapa member yang menurut kalian mukanya paling dewasa? Langsung komen. Aku pengen tahu. Kok jangan temenin Mira? Enggak ah, seriusan. Jangan, ah kalian bohong. Orang kata ah, gak mungkin lah aku. Ih, maksud aku di tim T. Mukanya siapa yang paling dewasa? Dewasa tuh tua. Maksudnya ya paling mukanya paling tua. Bu, kok aku sih? Padahal kan mereka aja, member-member bilang aku masih seumuran seperti Ola. Masa? Iya, aku tuh mau. Kok aku sih? Karena aku pengen tahu siapa yang paling tua mukanya. Masa aku sih? Iya ya. Cincah. Gak terima. Masa aku sih yang paling tua mukanya? Orang kata member, kata Ola sendiri aja muka aku tuh sumuran sama Kathleen. Kok aku? Really? Si Jesslyn? Di tim T yang paling tua, mukanya yang paling dewasa ya? Si Jesslyn, oke. Okay. Eh, yang bener aja. Orang tim T-nya sendiri kok yang bilang kalau misalnya muka aku tuh gak jauh beda sama Kathleen. Aku juga heran. Keren. Ih, orang tadi ada yang bilang kok si Jesslyn yang paling tua. Umur aku tuh sebetulnya tuh masih 13 tahun. Tapi kalian tuh gak tahu. Yang di JKT tuh bohong, 20 tahun tuh bohong. Hoax. Sumpah. Sumpah aku gak bohong, bisa tanya sama si Ola. Ola itu pernah bilang ke aku kan, muka lu kayak ini deh, umur-umur 14 tahun gitu. Gue kira kita seumuran, katanya gitu. Terus juga Ola pernah bilang kalau misalnya muka aku tuh sama Kathleen tuh hampir kayak gak jauh beda gitu, kayak mudaan aku malah, katanya gitu. Jadi malu. Enggak. Dari mananya sih? Enggak, aku lagi serius, sumpah. Ini adalah pertanyaan yang serius. Di tim T, siapa member yang paling dewasa mukanya? Ayo, cepat. Mira, ah, capek banget. Kenapa aku sih? Kalian tuh bohong. Bohong banget. Jangan gitu deh. Oke, kalau gitu. Kesel ya. Sama saya juga.
Masa sih? Padahal aku dibilangnya masih muda. Aku malah gak kayak umur 20. Aku mau malahan tahun ini aku tuh mau 21 tahun. Tapi aku gak ketara 21 tahun. Masa kayak gini aku dibilang udah tua sih? Tapi kelihatan kok 31 nambah tua. Ah, kalian tuh kenapa sih orang-orang nonton showroom aku bukan ada mendukung, ini malah menghujat aku. Bener-bener kalian semua. Awas aja kalau ada yang nonton teater nanti. Aku cengin. Ini nih kakak ini nih yang bilang ini. Hah. Yang bikin kesel duluan siapa? Kalian bikin kesel. Mending makan ini. Apalagi ya? Ah, nanti kalau aku nanya juga kalian nggak serius. Pasti nanti jawabnya aku lagi. Merek apa tuh? Kepo. Mereknya diliatin. Gak. Aku gak mau. Nanti aku gak showroom-showroom lagi. Biar aja. Makanya, aku dari tadi ngomong yang benar. Orang aku nanya dari tadi. Candangan. Kudar tadi udah ngomong yang bener kok. Kita ingin Mira nangis. Ah, enak di Anda, gak enak di saya. Bener-bener. Mira makan apa? Makan pasir. Bye-bye opung. Opung. Marah-marah terus. Ih, habis guys. Ya, habis dong.
wajar umur. Emangnya aku tua apa? Enggak di sini. Mereknya dong, mereknya kepo. Pengen beli, pengen makan mie deh. Awas aja, nanti aku gak showroom lagi. Aku kayak kemarin, gak showroom. Terus aku gak nge-tweet. Aku menghilang. Ih, ngancem. Ya, kamu siapa tuh tadi? Makasih Kak Reja, Kak Atsalisa, Kak Faisal milikku, Kak I love my sepia. I love you. Makasih juga Kak Desti. Giftnya gak usah deh, gak usah. Mau cosplay jadi Vivi, yaudah, gak usah. Skip VCL, Mira ngambak. Skip Vice. Aku ngambek dari sekarang biar kalian nanti Vice sama aku minta maaf. Vice aku tanggal 17, guys. Sisi 1 sama 2. Pokoknya ini aku ngambek biar misalnya kalian nanti minta maaf di Vice. Enggak, bodo amat. Enggak mau. Ih, ya udah. Maaf aku skip. Yang bilang skip. 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 Nih. Skip. Skip orang yang galak. Heh, udah deh. Kagak usah jelas skip, mau fokus kayak set banget. Skip. Okay. Ngapain ya? Aku jadi bingung ngapain. Besok aku mau beli main-mainan yang disambung-sambung tuh. Itulah pokoknya. Mending oh iya. Jadi kan waktu pas kemarin show, aku tuh dikasih coklat sama si Badrun. Bukan puzzle. Beli TTS. Iya dong. Iya, tiba-tiba dia tuh, kan aku habis GR gitu kan. Terus aku lagi mau siap-siap gitu, lagi tacap-tacap gitu kan. Terus dia tiba-tiba nyamperin, nih buat lo, kata gitu. Terus aku lihat, ih ada coklat sama susu. Mana coklatnya? Coklatnya tuh guys, jadi dari semenjak waktu show kemarin, itu hari apa sih? Minggu atau Sabtu? Jadi dia tuh ngasih coklat kan,
Terus aku tuh lupa makannya. Jadi tuh ditaruh di kulkas mulu, nyampe keras banget gitu loh coklatnya. Terus akhirnya tadi aku makan sambil sambil nonton Korea. Gak usah kepedean nyet, dia ngasih ke semua member. Ih, mana ada dia ngasih, kagak. Dia tuh namanya apa ya, best friend ya. Asik banget. Bohong ah, mana buktinya. Ih seriusan, di bawah. Enggak, dia tuh gak pernah ngasih ke yang lain. No. Serius dah aku. Udah. Kalian tuh gak pernah mau percaya. Kesel banget sumpah. Kalian kenapa sih gak mau percaya sama aku? Padahal kan aku berkata jujur. Sejujur-jujur-jujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Ah? Apa tuh? Mira penuh tipu-tipu. Kalian tuh ya gak pernah mau percaya sih. Padahal tuh aku tuh beneran ngomong tuh yang sejujur-jujurnya. Tadi ada gak sih? Makasih kak, siapa tadi? Kak Miftahnya Kamiwa. Makasih Kak Ceru, Kak Aam, Kak Nanas. Kak Mira, aku retak dipukul terus. Enggak, mana ada retak. Orang dipukul online kok. Retak gimana? Aku jangan. Jujurlah padaku. Jujur ayam. Itu bubur ayam. Pukul pukul jauh. Pukul cinta. Dipukul pakai hati. Eh guys, guys, guys. Apa ya? Aku gak tahu lagi tau mau ngomong apa, karena aku gak tahu mau ngapain. Aku tuh sebetulnya gabut doang, gak ada kayak lagi gak ada kerjaan gitu mau ngapa-ngapain tuh kayak malas gitu. Soalnya aku udah kelar nonton Korea, drakor aku. Terus masa aku harus nonton SpongeBob lagi? Aku kayaknya udah episode jauh ya nonton SpongeBob. Mir kupel Esme kamu rebuild Esme dong. Nanti ya aku share build Esme. Lihat aja di Mobile Legend aku. Cerita-cerita Mir. Iya. Jadi sebetulnya ini apa? Mau apain? Mau kultum? Mau gosip? Mau podcast, mau main apa, true or false, atau mau apa? Soalnya aku tadi langsung sore-sore itu abis apa sih, abis ke dokter, terus ke dokter lagi, iya ke dokter, terus kayak ada niatan berpikir gitu kan. Tergabut apa showroom aja ya, udah lama nggak showroom, ya udah deh. Jangan cerita horor deh tolong nih mah, karena aku tuh takut. Jadi ceritanya itu kemarin di WC Sensi itu aku belum tuh mencet tombol untuk apa sih yang biasa air gitu, udah kepencet duluan dong. Gak tahu siapa yang mencetin, jadi takut.
apa sih yang di ininya di dalam WC-nya, duh lupa apa sih tombol apa gitu. Oh iya ya, malah cerita ya. Kakak aku itu kan nggak cerita hantu, maksudnya itu kayak aneh aja gitu, kenapa bisa kepecet sendiri gitu. Enggak auto flush, bukan. Itu tuh soalnya aku tanya sama Onil. Onil kan juga masuk kan ke WC, terus dia juga ya pokoknya masuk gitu kan. Terus enggak ada sensor, enggak ada. Jadi kayak aku tanya, "Tadi kamu ini sendiri enggak gitu kayak ada sensor gitu enggak?" Ternyata enggak, kata. Terus tiba-tiba tuh benar-benar ada yang mencet. Sumpah demi Allah, aku gak bohong. Itu tuh langsung kayak, "Hah? Apa nih?" Tapi itu kayak aku biasa aja sih. Padahal kita tuh harusnya tuh jangan takut sama hantu gitu. Dah, takut-takut kamu ngomongin hantu. Iya, dia baik ya mencetin gitu. Karena mungkin aku gak mencet gitu kan, karena kotor mungkin kan. Jadinya dia yang mencetin. Deh, kagak deh. Setiap cerita ngomongnya hoax, bener-bener. Terus apa ya? Aku punya cerita apa lagi ya? Lagi ya? Kalian ada rekomendasi gitu enggak? Atau kalian pengen nanya-nanya? Percaya sama Allah. Iya. Percaya tuh sama Allah karena apapun itu ya, kok ini? Apa nih? Main TTS. Gimana ceritanya main TTS? Kalian suka nonton Avatar gak sih? Aku jadi pengen nonton Avatar tau. Kayaknya seru. Udah lama gitu gak nonton Avatar. Itu Avatar yang botak, yang ada tanda panahnya. Si Aang, Avatar The Legend of Aang. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. 100 tahun kemudian aku dan kakak menemukan Avatar lalu dengan kakak darahnya yang bernama Aang. Walaupun kemampuannya luar biasa, dia masih harus belajar banyak sebelum bisa melalui. Lucu nih. Tapi aku percaya, Aang bisa menyelamatkan dunia. Lagunya kayak apa ya? Ini itu ya, kayak ada di drakor-drakor gitu deh. Aku tidak tahu apa yang sudah disebabkan oleh perang ini, terutama aku pribadi. Negara api sudah memisahkan. Oh iya, itu yang api namanya Zuko. Aku jadi terpikir Zuko. Kau mungkin bisa membuat semua orang percaya ada perubahan. Gue bilang Om Deddy. Taruh untuk hal yang benar di masa lalu. Jadi sekarang Om Deddy. Kalau kau melakukan kesalahan atau salah. Iya iya, Avatar mirip Om Deddy. Om Deddy. Nyira jadi katarak. Beda dong. Itu katarak bukan katarak. Kalau katarak itu mata. Tapi Eng itu lucu tau. Biksu tapi kecil gitu. Biksunya masih kecil. Zuko. Aku belum nonton sampai habis. Mira jadi apa? Hei, kamu tuh jadi apa?
Ih lucu banget. Warna merah. Ih warna merah lucu. I like it. Aku belum kelar tahu nonton itu. Nonton Avatar. Nonton yang benarnya. Tapi keren tau yang kakaknya Zuko tuh. Kakaknya Zuko tuh adiknya Zuko sih. Yang cewek itu yang apinya biru. Kalau Zukonya kan apinya merah. Aku tuh ya kalau misal nonton-nonton kayak anime-anime gitu tuh lebih suka nonton anime yang bukan, gak tau ya anime atau bukan ya, yang termasuk kayak Inuyasha gitu, terus kayak Naruto, lebih kayak suka yang itu dibandingkan anime-anime yang sekarang. Iya, animasi jadul. Kayak mungkin Shinchan gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak kurang aja gitu, nggak tahu. Kayak jadi kayak nggak terlalu suka gitu film-film. Ketahuan umur. Kenapa sih? Kan yang dulu emang beneran bagus. Kayak Pokemon, kayak gitu-gitu tuh bagus. Pokemon, iya, Hamtaro, One Piece, terus Naruto, Inuyasha, terus ada yang lupa namanya apa ya, Kapten Tsubasa, Dragon Ball kan, bagus kan, nggak Ultraman juga sih, terus yang ini, yang warnanya merah, pink, hitam, ada gitu-gitu apa namanya, Power Rangers ya. Power Rangers, Digimon, iya Digimon, bukan Benten juga ya? Aku kurang suka Benten. Kayak yang dulu tuh lebih bagus dibandingkan yang sekarang ya kalau menurut aku. Tapi kalau orang-orang lagi suka-sukanya yang sekarang gitu. Dora. Itu kayaknya bukan anime deh guys. Tapi emang kalau kartun-kartun lama itu lebih bagus gak sih dibandingkan sekarang? Kalau dulu kan kartun Jepang atau kartun luarnya kan bagus. Kayak Hey Arnold, terus Chuck Zone, terus juga ya apa tuh namanya? Lupa. Cat and Dog ya? Cat and Dog yang nempel gitu loh. Ini kelihatan seperti dulu lagi. Cat and Dog bukan sih? Iya enggak sih? Terus Jimmy Norton, terus apa lagi ya? Apa lagi? Apa lagi sih? Lupa. Bentar. Tom and Jerry. Terus SpongeBob sih itu jangan ditanya ya, itu benar-benar Jimmy. Oh Jimmy bukan dong, beda. Itu kayaknya sinetron deh Jimmy. Oh Jimmy. Tuyul dan Bakil juga kayak itu sinetron ya, bukan. Iya, Fairy Odd Parents itu. Terus sama yang bayi itu apa sih namanya, bayi yang bayi itu lupa. Apa yang bisa kulakukan untuk menggantikannya? Monyet cantik juga kayaknya itu sinetron ya guys. Si Madun juga ya. Si Bolang, si Otan, siapa lagi? Denny manusia ikan.
Kayaknya tuh sinetron ya. Maaf, kau juga yang bicara dengan Saka? Bernard Bert. Iya, itu pokoknya yang paling lama itu apa ya? Ini bagus-bagus gitu. Jak si gundul. Apa yang ada di kepalamu? Haduh, kalian ini. Kondus. Ben 7. Dahsyat. Tapi bajak ini. Katanya tidak mau mencuci siapapun. Ah, kenapa dong kalian? Jejak si Mira. Ih beda, itu jejak si Gundul, bukan jejak si Mira. Rahasia Ilahi, ya Allah. Aku tahu ini. Lama banget sih itu film. Apa yang, apa yang terjadi pada ibu kalian? Apa? Marsha and the Bandrum. Kok gitu? Bersama di Basing Se. Tonight Show, iya ya, Tonight Show. Entah bagaimana. Mira si Gundul. Gimana kalau kalian aja si Gundul? Itu bukan hari yang ingin aku ingat. Bener-bener ya. Bener-bener emang kalian. Makasih Kak Iza diskonnya. Kak siapa hayo, makasih. Aku akan mencari ibu. Banyak daripada tragedi Ronaldo Wati. Dan mereka tahu apa artinya itu. Serangan di dalam hati. Termek-mek, ya ampun. Kalian nontonnya jadul banget sih. Kiamat 2012. Enggak tuh, kagak ada kiamat. Si Entong. Adanya Entong siapa namanya? Lupa. Secepat mereka datang. Aduh, lupa lagi. Adanya Entong. Aku sangat lega saat pertempuran itu. Aduh, siapa sih namanya? Adanya Entong. Topan. Sumpah itu Topan. Topan umur berapa ya? Kayaknya udah tua deh Topan. Pak Topan. Oh sekarang udah itu ya? Udah Topin. Terima kasih sudah mampir. Sumpah masih kecil sahabika. Enggak, mana ada. Topan masih kecil. Kau terlihat mengerikan. Aku menunggu di sini semalam. Boboiboy. Kau mau apa? Aku tahu siapa yang telah membunuh ibu. Berbatin lo, padu. Aku mencarinya. Apalagi ya, kita ngomongin apa ya? Aku ingin meminjam apa? Aku bingung. Aku jadi bingung sekali. Benar. Apa ngomongin apa ya? JKT. Alice in Borderland bagus gak sih? Ngomongin Rage Mindam Random. Mindam Random. Ada apa dalam Mindam Random? Aduh, episode spesial Anda. Ada Mira. Oke. Okay. Apa ya? Anaknya apa ya? Bahas harga cabai. Bahas apa ya enaknya ya? Aku tuh bingung tau. Soalnya tadi tuh kan mendadak banget kan ya. Jadinya susah mau bahas apanya gitu.
mending ini aja, ngomongin member aja. Apa ya, aku tuh ya kalau sekarang tuh ya lagi suka style-style Korea. Gak tahu ya, kayak suka aja gitu, kayak simple gitu. It's gibah time. Gibah. Jadi gibah apa nih? Spill aib. Apa ya? Duh, aku mau ke WC deh. Aku ke WC dulu lah. Aku kebelet dari tadi minum. Bye. Prank, bosen, lock. Hah? Lock lagi? Kenapa sih setiap aku keluar? Hah? Lock? Seriusan? Gimana sih? Hah? Seriusan? Lock lagi? Kagak ada suara. Gak ada suara. Hah? Udah enggak kok. Oh, okay. Ih, kalian ada yang mau ngebohongin aku. Ih, parah banget. Kerjanya ngebohongin nih. Siapa coba yang tukang bohong? Kalian. Ya, aku udah tahu kok aku di prank. Jadi aku kayak pura-pura aja, kayak acting aja gitu. Kayak, hah? Emang iya gitu? Padahal aku tahu. Ih, aku emang siapa? Aku mulu, bener-bener. Yang bener aja ente. Encir. Halasan. Jadi kita jadi gosip gak? Gibah. Jadi gibah gak, guys. Oh, kok gue jadi gibah? Gibahin siapa ya? Gibahin siapa ya, enak ya? Aku bingung kalau gak ada gibah, bahan gibah. Kalian dulu deh yang nanya, siapa tahu aku dipancing bisa. Makasih Kak Iza diskonnya, kami tanya kami, wah makasih. Enggak, maksudnya kayak apa gitu, gibah apa gitu. Gibah kapten. Aku sih cuman waktu kemarin doang sih
Maksudnya yang HP-nya Ciselin apa? Ketinggalan. Aku kan kepo ya, kok bisa gitu naik ojek online terus HP-nya gak kebawa gitu. Aku tanya dulu, pertama kan kok HP-nya bisa gak kebawa gitu. Aku nanya Ciselin kan. Terus kata Ciselin, iya lupa katanya gitu. Terus tadi Ciselin naik apa? Naik ojek online katanya gitu. Loh, kalau misalnya naik ojek online mesennya gimana? Udah mesen di sana. Terus kalau misalnya tahu udah nyampe nya gimana? Ya nggak tahu katanya gitu. Cuman ketawa doang Ciselin. Mir siap-siap ngepel. Hi, aku mah gak pernah disuruh ngepel sama si Selin. Karena emang aku tuh udah gini sama si Selin. Cek go. Es terus? Enggak, aku gak es terus kok. Cuman tadi doang. Bahas apa lagi? Mir, Badrun ada cedera gak? Enggak kok, gak ada. Dia sehat, alhamdulillah. Yang kelakuan paling aneh di backstage siapa, Mir? Yang paling aneh ya Adele, aneh. Pokoknya kalau aku, Ola, Adele, kayak udah ngumpul O'Neal gitu, itu tuh kayak udah kumpulan, karena kan kita suka TikTok kan, jadi kayak suka nyontoh-nyontohin gerakan yang aneh. Terus kalau enggak nyetel dangdut di sebelum, pokoknya sebelum apa ya, pemanasan, kita tuh pasti nyetel dangdut, kayak dangdut-dangdut TikTok gitu loh, yang apa, yang booming-booming sekarang gitu. Iya, kita tuh kayak udah terkumpul gitu kan, terkumpul anehnya gitu. Dan baru kemarin tuh, baru-baru masuknya tuh si Badrun kan ke dalam kelompok, jadinya ya udah deh, langsung udah ngawur tuh Flora biasanya. Tapi kalau yang lebih aneh itu kayak aku nggak sih, aduh sebut lagi, Ola, Adele gitu. Lagunya masih bukan itu, yang itu loh, yang tiap hari Mang Dadada, apa sih, Bang Dadada atau Bang Dada, Bang Dada, Mangga Dada, Mangda, apa sih itu loh, pokoknya enggak, aku bukan aneh guys, bercanda doang, aku bercanda gitu. Oh iya, Bangka Dada, lupa. Mira rambutnya mirip, oh, True Beauty, yang mana tuh? Yang di True Beauty. Tim T yang paling kalem. Yang paling kalem Ciselin ya. Kak Anin kalem. Kalau di Tim T kalem sih. Terus siapa lagi ya? Siapa ya? Fioni juga kadang-kadang. Yang paling kalem sih aku sih, salah satunya. Bisa dibilang aku sih paling kalem. Ya. Irang guys. Muka aku jadi merah dong gara-gara kalian nih. Aku yang paling kalem tau sebetulnya. Kalian tuh sebetulnya nggak tahu. Coba dia tanya ke member lain. Kamira tuh paling kalem tau pasti gitu. Iya seriusan, aku paling kalem. Member bohong. Kamu
Bener-bener. Oh ya udah deh ya. Kan aku kan cuma pengen namanya tuh apa? Mau jadi kalem, ntar deh lihat ya. Aku kalau jadi kalem nanti kalian kaget deh, sumpah. Apalagi deh, tanya apalagi deh kalian. Sesuka hati kalian deh. Percaya kok. Kalian tuh emang gak percayaan ya sama aku. Padahal kan aku orangnya yang paling jujur. Ayo dong. Tanya lagi coba. Apa? Mir SR sama Keisha. Iya, aku pengen SR sama Keisha deh. Tapi dia gak jadi-jadi. Apa namanya? Gak tau, hilang mulu. Siapa yang paling galak? Yang paling galak sih aku gak tau ya siapa ya. Gak tau, sumpah. Aku gak tau. Aku lagi. Aku gak galak, guys. Aku tuh orangnya ya. Apa namanya? Aduh, apa sih namanya? Polos-polos gitu deh, kayak kalem gitu. Gak ada aku galak-galak sama sekali. Aku tuh orang paling baik. Dan aku tuh juga orang yang paling mengayomi gitu, asik. Aku tuh pengen menjadi kakak diantara mereka-mereka tuh yang apa ya? Ya udah deh, iya deh. Ah, kenapa sih? Gak percaya banget. Iya, aku kan kayak yang mengayomi gitu. Apa? Enggak, sumpah aku gak galak. Siapa sih yang bilang aku galak? Gak ada. Enggak, sumpah aku gak marah-marah. Aku gak marah-marah. Mira gimmick. Ih, gak, sumpah. Ini aku udah gak marah-marah lagi deh, sumpah. Gak galak tapi marah-marah. Emang itu menurut kalian tuh marah-marah ya? Kayaknya enggak deh. Aku gak galak, guys. Bentar ya. Apa nih? Gibahin poci. Poci. Poci apa poci? Poci itu po PCN bukan sih? Iya kan ya? PCN gak tuh? Aku gak mau nyebut ah, ntar. Gak seriusan deh, ntar ya aku kalem, kalian pasti kaget. Duh, aku pengen aku ikat dah rambutnya. Tapi gak ada ikatan rambut apa ya? Pondok Cina. Adanya ikatan cinta. Kok ikatan cinta sih? Itu filmnya Ola. Ikatan cinta. Ya
Yang bener aja. Mir, Vivi balas tweet kamu. Emang dia balas apaan? Aku gak bisa buka. Gimana bisa buka? Aku gak tahu, gak diikat rambut sih. Oh my god, lihat guling. Heh, yang bener aja lu, Badrun ya. Suruh lihat guling. Bilangin tuh, dia kan tidur sendiri tuh. Lihat aja ntar di jendela gitu. Awas drone. Di jendela yang ada di belakang jendela ada patung gitu. Gak ada iketannya, guys. Gimana ya? Bilangin yang di belakang jendela ada patung. Awas diliatin gitu. Komen gitu. Iya, ini kayak enggak bisa gitu loh. Bilang sendirilah. Ih, bilangin atuh. Enggak ah, malas ngetiknya. Kamu mah begitu. Ada ongkosnya gak nih? Ada kok, ntar aku kasih ongkosnya ya. Makanya bilangin dulu. Aduh, pengen diikat rambutnya. Kayak udah. Apa namanya? Pengen telepon Vivi, iya ya. Pengen telepon, tapi ntar aja deh. Aku pengen ambil ikat rambut, tapi ntar kalian ngobrol sama tembok lagi. Kalau Mir kapan coba? Bentar ya, aku call lagi. Ambil. Serius, aku ambil nih. Ada. Ntar ya, guys. Siapa yang ngelak lagi? Emang tadi ngelak ya? Pada ngomong set.
Kenapa, guys? Lo kok pada ngomong gitu sih? Apaan sih? Sumpah, apaan sih? Hah? Ih, tahu sumpah aneh banget kalian semua. Gak ngerti, sumpah. Ada itu. Ada apa? Ya aku gak tahu ada apa. Ada boneka. Hah, ada boneka terbang. Guling apaan? Gak ada guling, guys. Guling apa sih? Sumpah ini aku gak bisa ngikat kan jadinya. Sumpah susah banget. Rambut pendek. Tadi ada suara. Emang iya. Udahlah kalian. Nggak, lebih tepatnya aku tahu sih kalau ini di prank. Jadi aku sih pasti bodoh amat, gak. Karena aku tahu ini di prank, jadi aku tahu kalau ini hanya prank. Ini gimana sih? Emang kalau kuncir apel gimana sih? Masa aku kalau show kuncir apel, terus nanti kalau misalnya arasi, aku gimana? Aneh banget, kuncir apel, kuncir bawang. Kuncir apel, kuncir bawang, kuncir apa lagi? Gak lucu dong kalau arasi kuncir. Apa ini, wah? Apa ini, woi? Apa, weh? Ini maksudnya? Apa ini? Tolong, ini apaan? Apa ya? Ini nggak jelas banget, asli. Nggak ngerti ini model apa? Kagak ngerti. Kuncir pet copet. Jelaskan. Katanya kuncir apel. Kumaha. Kumaha. Kok kumaha sih? Ya. Nih. Ini namanya kuncir apel. Tapi gak tahu sih ini namanya kuncir apel atau kuncir apa. Gak tahu dah. Kagak paham. Hehehe.
Gak ngerti ini kunci apa, ya udah deh. Gak tahu. Kayak orang kayak Nana. Iya ya, kayak Nana. Kayak Nana apa yang di Mobile Legend gitu lah. Dah. Gemoy gede aja. Ini kenapa jadi poninya lebih capek ya, Bun, ponian? Kok gini? Mirip Selena. Mirip ini apa sih, lupa. Mirip apa sih yang itu satu lagi? Lupa lagi. Kayak Pochi. Pochi mulu, awas disamperin sama Pochi. Ya Allah, kenapa jadi gini? Mirip Faisal. Pochinki, beda dong. Itu kan itu PUBG, Pochinki. Apa ya? Kita ngapain ya? Aku kayaknya cuma nyampe jam 10 deh, guys. Mirip Minion, mirip Tower. Gak deh. Kok mirip Tower sih? Apa ya? Udah jam 10. Oh, seriusan? Udah jam 10. Udah. Aku nggak tahu ini jam berapa. Abisnya di situnya udah apa namanya? Jam di atas aku. Oh iya, aku belum bacain tau itu. Oh my god, apa ini? Belum bacain nama-nama. Aku mulai dari satu kali ya. Halo Kak Grand Ninja. Wah. Halo Kak Iza. Kak Miftanya Kamiwa. Kak Faisal Milikku. Ada Kak Reja. Kak Siapa Hayo. Kak Erik Martin. QLZ. Kak Kivan. Kak Iqbalas. Kak Tris. Kak Novani Niviro, Kak Brilian, Kak Rosesa, Kak Bar, Kapung di sini ya. Atau Kapung apa sih? Kak Levin Levat, Kak Levin Levandra. Kak Deddy Kob. Deddy Kobuser. Kamu dimarahin sama Bapak Kobuser nanti. Kak Rikuy, Kak Kodopan Rumput, Kak Andra FP. Pada boleh kali ya dulu ya. Makasih ke Alfian dan Gif yang udah Gif, ke Astasalisa, Kak Grand Ninja.
Dia udah bingung mau ngapain. Gimana tuh? Aku udah gak tahu mau ngapain. Cuman kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya-tanya lagi, biar agak lama sampai jam 11 gak apa-apa. Aku jawabin. Katanya mau telepon Badrun. Enggak, kayaknya aku lagi enggak nelpon. Soalnya kan HP-nya dipakai. Gimana? Gurita namanya siapa, Mir? Hah? Gurita? Siapa? Saha? Aduh, gimana nih? Aku tidak tahu. Ih, gini lucu juga ya, guys. Apa aku gini aja ya nanti kalau show? Iya nih, gara-gara si Ara jadi ketularan Sundanya. Aduh, gimana sih? Gini lucu ya. Lucu banget. Aduh, gimana sih? Kok yang ini gak masuk? Ni hao ma. Ni hao ma, shen shen. Apa? Kagak tahu dah. Eh, kagak paham. Jadi mencinci Sunda. Berapa harganya? Kalau orang Cina ngomong gimana sih? Lu orang gak tahu. Enci Sunda ada di tempat kumir. Ih, bagus dong. Xie. Hai nya. Lu orang semuanya. Gimana ini? Jangan dong. Aku sering sih ngomong gitu. Eh, siapa yang rasis? Gak ada yang rasis. Oh. Gak ada yang rasis. Emang aku rasis apa? Buru-buru rasis. Sie-sie. Harganya cuman berapa ya? PS5. Eh, tadi PS4 ya nanya. Inci-inci ITC. Inci-inci ITC. Wopu cetau. Apa ya? Inci-inci goro. Kam sia-sie-sie. Korea aja dong. Kan kalau Korea, annyeonghaseyo. Kalau Jepang apa ya? Annyeonghaseyo, watashi wa Mira desu. Korea ex Jepang jadi ya. Kapunhap. Ih, enak kali ya kalau showroom belajar bahasa Thailand, terus bahasa Korea atau bahasa Korea rambutnya kayak gitu. Ya udah deh, apa deh? Kalian yang rasis ngomongin Cina. Katain cinci glodok, cinci TC, yang bener aja. Bahasa Arab. Bahasa Arab seru.
Suadikap, kapunhap. Parah sih Mira, aku kenapa sih kalian tuh gak bisa melihat aku senang? Cuci-cuci konter. Konter. Bahasa hati ada gak? Apa bahasa kalbu? Wang xing cong kuang xiang sang kuang. Kagak tahu gue ngomong apa. Cici istrinya Goku. Goku lah. Apa ya lagi, Isra? Ci, gula sekilo berapa, Ci? Heh, kamu ya? Gula sekilo berapa? Gula sekilo, emang aku jualan apa? Cici, bahasa Jepang aku ajarin sini. Ayo, bahasa Jepang. Konbang, wa. Boku Doraemon. Kabel 2 meter. Itu bukan gue ya, itu Ci Jesslyn tuh. Harga telur. Harga telurnya apa sih? Minyaknya mau sekilo apa seperapat? Gak bisa bahasa Cina. HP-nya berapa? Kok jamu-jamu jadinya? Seberapa? Ci, barang udah datang belum? Ini apa jadi rumah? Oh, seperapat itu Jawa ya? Oh, seperapat itu Jawa. Terus apa dong kalau bahasa Cinanya? Boleh lah, ambil aja. Langsung 25.000. Ci, barang dari Batam. Ci, beli beras. Beli beras. Jangan gitu dong. Ah. Ini isinya semua rasis nih. Bener rasis, rasis loh. Rasis dasar. Awas ya kalau misalnya nanti show aku bilangin sama Ciselin. Ganti gaya rambut Korea, Mir. Gimana dong kalau ganti rambut Korea? Bingung. Tadi yang pertama kayaknya udah Korea. Cici ngapak coba. Ih, gak bisa bahasa ngapak. Emang Ci bonus cincai lah. Ya bonus lah cincai. Jadi 50.000. Rambutnya copot dulu gimana guys? Serem ya, bisa kok rambutnya dicopot dulu gitu. Iya, gongsi facai. Bentar lagi mau Imlek nih guys. Xiao Lao Qin. Coba deh kalian apa ngomong komen bahasa Cina di itu. Ntar aku ngomong. Ci oli samping. Ci oli samping gimana? Ni hao xin she. Apa sih? Ni hao ma. Ni hao ma. Gong. Raiso Baso Chinese. Itu mah minuman. Sifu, itu mah minuman. Aku tahu, jangan. Kalian gak bisa nipu-nipu aku. Eh, jangan pakai bahasa itunya juga, Mandarin itunya. Gak bisa. Si Xie, udah itu aja. Ni hao mila. Fuyung hai.
capcay, imo, fuyung hai, itu makanan guys, fuyung hai, kue tiao, Xiaomi, si Koko juga, si Mang, dan Jihoi. Itu mana nama Ciselin? Xiao Le Peng, Cingku ya. Itu kayaknya bahasa Korea deh. Kenapa aku nggak? Aku kan cocoknya ini. Oh, Arasso, Xiaomi Tiu. Bahasa Korea dong. Aku pengen tahu bahasa Korea. Atau bahasa Jepang aja di situ. Shadowpong Amilofat Yalu Shilin Shin. Omong apa? Jinjah? Nah, kalau itu tahu nih. Oh, gua mau. Araso. Op. Nah, ikut. Apa? Enggak tahu. Sarang Hamida. Sarang Heo. Opa. Lucu banget. Itu Korea. Sarang Heo, Opa. Opung sarang he. Kok opung sih? Otoke itu. Oh iya ding, masuk. Sarang do. Kasih bu. Namdosan. Cilep. Ci. Boku wa. Di. Ah. Atoke. Receh banget. Atoke. Bukan otoke malah atoke. Anyong. Oh. Boku wa toke. Ambege. Gimana? Gimbab sushi. Annyeong haseyo. Apa imnida? Apa sih? Gak tahu. Cinjah? Bukan itu kalau ih bukan cinca kan harusnya pakai jinjah. Jinjah. Mau jadi orang Korea dun. Cilepeng mi. Kang parkir. Hansa hamnida. Apa artinya guys? Neganul ba'eza. Apa ini? Yapari yap. Sasageo. Ini nih Sasageo tuh apa sih? Aku gak tahu. Yepota. Cingguya itu apa guys? Yopseo. Sarahamnida. Mumut mir. Oh. Cingguya. Oh, teman. Yopseo itu apa? Yopseo. Ini jadiin cinci atau oni? Oni dong, oni. Aku oni. Aku oni. Bukan cinci. Oni.
Kalau perkenalannya bahasa Jepang kan watashi wa Mira des. Kalau misalnya Korea apa? Ajarin dong. Warga-warga showroomku yang paling aku sayang-sayangi. Wah. Jadi Yopseyo. 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 Oni-chan, Mira des. Hah, gimana? Enam. Annyeonghaseyo, Mira imnida. Annyeonghaseyo, Mira imnida. Oh. Oke. Okay. 안녕하세요. 아줌마 미라입니다. 와, 많네. 지름은 미라입니다. 니미라. 아, 안 가 비사 밖에 봐서 이토 dong. 안녕. 안녕. 이니 그럼 이제 bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina ya dari tadi. 아, 이제 apa nih? Mir banyak yang ngaco. Ah, terus apa dong? Aku enggak tahu. Oh, Ajuma tante. Terus kalau misalnya kalau oh, aku baru tahu. Ichi, ni, san, yon, go. Yaudah, bahasa Jawa aja deh. Ih, kagak tahu. Gimana dong? Kalian yang bilang. Ajusi, Ajusi, Ajusi paman. Piye kabarnya Mira? Gak tahu, makanya aku tuh kan gak bisa ya bahasa Jawa ya. Jadi, kalian mending ajarin aku bahasa Jawa. Seru nih kalau bahasa Jawa. Tapi jangan disalah-salahin. Nanti aku dimarahin lagi. Oh, aku ini Westmangan. 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 Westmangan apa ya? Westmangan itu ini kan aku tahu. Nah, iya Westmangan urung. Westmangan urung. Wasmangan durung atau urung? Wasmangan durung. Sampun dahar. Wasmangan dulu. Oh, makan dulu kan? Urung. Urung. Urung kan? Dorong. Dorong urung. Gimana? Surabaya, Aimir. Ayo. Kasih tau aku. Bahasa Jawa. Yang mana dong? Aku gak tahu. Terus Tresno Koe. Ah udah. Iya bahasa Jawanya yang halus. Jangan yang ayo busu Surabaya Mir. Wasmangan ora durung yang bener. Oh, wasmangan durung. Sa. Wasmangan durung. Coba bahasa Sunda gimana? Oh, sudah makan belum? Wasmangan durung. Sudah makan belum?
Kumaha damang abdi teh, abdi teh tuh ngerti. Oh ya udah deh, bahasa apa aja. Wes. Mira nggak turut. Iya. Turut tuh tidur kan, guys? Wes adus durung mir. Hah? Oh, ntar guys, adus mandi, adus minum mandi. Ini jam berapa guys? Kayak aku bentar lagi udahan. Ah, aku nanti nggak ngerti bahasanya. Ntar kalian plesetin lagi yang aneh-aneh. Ah, nggak mau, ntar salah lagi. Ntar kalau misalnya enggak, nanti ada yang bahasa itu lagi aneh-aneh. Ah, kalian parah banget. Aku kan gak tahu bahasa Jawa. Nanti kalian ngomonginnya kasar. PUBG gak, Ki? PUBG gak, Ki? Enggak, Mir. Ah, masa? Bahasa Bali, nggak bisa bahasa Bali guys, bukan orang Bali. Iya, SS yuk, kalau lanjutnya nanti. Lucu banget warna merah. Lihat. Ih, bagus banget warna merah semua. Bahasa hati aja gimana? Kita coba. Ini kenapa jadi kayak keluar gini sih? Ini kita SS dulu, bahasa kalbu aja. Bahasa hati gimana, guys? Bahasa Arab aja gimana? Gimana ya? Iya, ada suaranya ya. Aku lupa matiin suaranya. Ini lu lagi SS. Iya. Kan SS. Cinggu ya. Aku rasanya pengen makan mie. Enak banget.
Makan mie enak banget. Kita harus enak kayak mie. Mau makan mie. Makan mie di malam hari terus aku bikin story kan. Terus ntar aku kasih lihat kalian. Pakai cabai, pakai telur. Itu dia. Karena aku gak bisa gendut, jadi aku harus makannya tengah malam. Biar apa? Biar gendut. Mie 2 bungkus itu enak banget. Iya, biar sapi kan. Biar. Mosi, terkadang satatik, kadang apa tuh? Terkadang penuh cinta. Makan mie. Dah. Makan mie. Moshi. Gak cocok emang. Karena aku tuh bukan tipikal yang imut gitu lah guys. Jadi aku tuh cocoknya tuh yang kayak pers-pers gitu. Hah, kamu ya ngomongin aku amit-amit. Emang sih guys. Katanya tadi 13 tahun, gak sih aku. Jikonya Kanomi ya. Apa ya, lupa. Kanomi itu pokoknya ada apa ya? Judas? Bukan Judas. Ada Judas-Judasnya bukan sih? Gak tau deh. Aku waktu itu pernah ngeliat Kanomi ini apa Jiko. Lah lupa parah. Yeh! Aku Kanomi udah graduate, aku belum masuk guys masalahnya. Aku belum pernah ngeliat Kanomi di panggung. Aku cuma ngeliat di YouTube doang. Kalau bagaikan angin maka angin. Bagaikan angin. Aduh, kalian, aku kan nggak tahu. Bagaikan angin, kok angin sih kak angin? Memikat hatimu dengan santet. Receh. Si gadis gamer. Jika aku dulu apa ya, lupa. Si gadis gamer yang fashionable oily. Susah ya dapat waro. Kenapa kami fu? Si gadis tomboy. Si gadis apa sih, lupa. Si gadis gamer aneh. Bener-bener. Mira Violet Van Girl. Si gadis gamer yang galak. Halo, aku Mira, terima kasih. Si gadis gamer cuek akan selalu buat kamu tersenyum. Halo, aku Mira, terima kasih.
apung-apung gamers sembarangan. Gamers 41. Si garis gamers yang tukang mukul. Gak mungkin gitu juga. Si garis gamers yang suka mabok, mabok angin, mabok darat. Aku pernah tahu muntah. Iya, muntah gara-gara apa mobil, apa parfum mobilnya tuh waktu itu sama mama. Jadi Ciki tuh pokoknya bau yang gak enak itu, apa namanya, yang pewangi ruangan. Iya, itu fix banget rasa jeruk. Aduh, sumpah itu rasa jeruk parah banget, parah. Aku mau nangis. Aku gak pernah mabok ya. Selama aku di perjalanan, aku tuh gak pernah mabok. Mau itu jauh, mau itu deket, mau apalah pokoknya. Tapi kali ini aku mabok. Gara-gara rasa jeruk. Kenapa sih rasa jeruk tuh meresahkan? Sumpah. Aduh, parah banget sih itu. Aku jadi aku tuh lagi ya main HP gitu ya, gak main HP sih, lagi dengerin musik aja gitu. Terus apa ya, lagi makan ciki tuh. Terus aku tuh gak tahu kalau di kalau pewanginya itu si jeruk itu. Aku kan gak pernah, apa, kalau mobil aku juga kan gak, apa sih, gak pake wangi-wangi begituan kan ya, jeruk-jeruk gitu. Jadi wanginya itu kayak ini, malah kayak bayi gitu. Ini sekalinya aku tuh gak tahu kalau misalnya itu aroma jeruk dong. Terus ya ampun, jadi ciki masih ada sisa gitu, udah aku keluarin lagi aja, aku masukin ke dalam itu. Sebel banget. Tau gak sih, pokoknya kalau apa sih, cewek atau cowok yang masih pewanginya itu rasa jeruk, aduh jangan dah. Jorok. Ya bisa gimana guys, orang gak ada tempat lagi, lemah. Itu tuh sumpah aku udah kayak aku tahan gitu kan, udah kayak tahan gitu, udah tarik napas, terus diem, nggak mau dipikirin, lu jangan mabok gitu kan, jangan muntah gitu. Taunya ya ampun, nggak ada plastik kresek, adanya ciki doang. Ya udah, bungkus ciki tuh yang masih banyak makanannya, ya udah dikeluarin aja kan. Aku nggak pernah tau jalan perjalanan jauh, sejauh apapun dulu aku sama mamaku, sama saudara aku tuh, tante aku, kayak jalan dari Jakarta terus naik apa aja gitu loh, kayak kereta atau apa gitu, kayak apa ya, jadi ya trip gitulah, terus ke Surabaya, terus langsung kayak keliling gitu loh, keliling Jawa jadinya, terus habis itu ke Bali. Kayaknya nggak ada kayak muntah apapun gitu loh. Kayak dari kecil emang aku gak pernah muntah gitu. Baru pas kemarin gara-gara jeruk doang. Si jeruknya meresahkan banget. My trip, my FH. Ih, jorok! Ih! Ya jiraza mozzarella, khas Malang.
Jorok ah, nggak mau ah ngomongin itu. Jorok banget kalian. Iu. Gadis gamers yang mau. Dah yuk, ini jam berapa guys? Setahu dong, ini jam berapa? Gimana rasanya di warung Mira? Halo, kamu manusia tinggi. Jam 22.41. Ih, bentar lagi jam 11 ya. Yaudah deh, pasin aja jam 11. Tadi 41, yang ini 40. Gimana ceritanya kamu? Halo, Kapau. Absen kali ini kayaknya aku cuma nyampe. Ini baru lagi ya. Coba ya dari satu. Halo Kak Greninja, Kak Iza, Kak Faisal Miliku, Kak Reja, Kak Miftahnya Kamiwa, Kak Erik Martin QLZ, Kak Iqbalas, Kak Bar, Kak Brilian, Kak Novano Niviro, Kak Rosesa, Kak Pung di sini, Kak Siapa Hayo, Kak Kodapan Rumput, Kapur, Kak Bian, Kak Firya, Kak Alip Maumira, apa nih? Kak Devi, Kak Alfian, Kak Ceru, Kak Fadil Faturrahman, Kak Isel Sayang Timti, Kak Kivan, Kak Rio, Kak Aris di Prasetyo, Kak Ip Dharma Susila, Kak Yop, Kak Ketularan, Kak Sobat Debu. Apa ya? Ki, PUBG enggak, Ki? Sebetulnya muka aku ini kecil apa gede sih? Kalau misalnya gas. Biasalah yang anak kecil tuh. Iya ya, aku kayak kurus gitu, liat dong tangan aku aja kayak apa sih, kecil gitu loh, kayak kurus gitu. Aku tuh pengen gemuk guys. Kalau kalian ada rekomendasi biar kayak aku gemuk, kayak ideal gitu, asik ideal nggak tuh? Harus makan apa gitu? Kayaknya aku udah makan apa aja. Kayaknya makan orang udah gitu kan. Jadi bingung gitu kan. Berat berapa Mir? Kayaknya berat badan aku 33 deh. Kok 33 sih, kecil banget. 43 maksudnya. 43. Aku 43 deh. 33. Enggak salah. Salah ngomong. 43 maksudnya. 33. 43. Aku 43. 33 kayak anak SD. Enggak, aku 43. 43.
Masih ada, guys. Kayaknya aku harus makan apa lagi ya biar gemuk. Bukan, bukan umur. Berat badan. Berat badan aku tuh 43. Iya, harusnya tuh 45 kalau ideal ya, 45. Tapi itu 45, iya sih 45. Makan telur putih. Terus gadoin coklat. Iya, kayaknya aku harus gadoin coklat deh. Gak bisa kurang sih. Gak bisa. Iya, kalau kata orang tuh aku tuh pas di kalau bisa kelihatan kayak gini gitu ya, orang pikir tuh aku gemuk. Tapi pas sudah ketemu langsung kayak kecil gitu. Gope bisa, Ci? Gak bisa. Gak bisa ditawar lagi. Aku hari ini percaya gak sih? Aku hari ini tuh udah dari kemarin-kemarin sih, aku orangnya ngantukan gitu loh. Cepet banget tidurnya. Masa tidur aku cepet banget sih? Tidur aku cepet banget. Masa sih, Ci? Iya! Caci. Tidur aku jam 00:30, terus jam 01, terus jam 02, gitu-gitu. Terus abis itu bangun subuh sholat, abis sholat tidur lagi. Iya, kalian imlek kan gak? Caci. Tidur cepet, bangun subuh susah. Iya, enak aja aku bangun subuh mulu, tahu. Kok kutus sih, kurus. Cici galak dong. Drakor aku udah kelar. Rekomendasi dong film-film yang yang bagus. Tips bangun subuh, Mir. Bunyiin alarm. Misalnya kita mau bangun jam 4 karena azan itu jam 04:30 gitu. Jam 4 udah dikasih alarm. Terus ntar jam 04:20. Enggak, jam 04:10 dulu, terus jam 04:20, jam 04:25, sampai pokoknya jam 06. Kalian pasti bangun dah. Percaya. Tapi sayangnya kalau aku bangun, aku matiin lagi tuh alarm. Terus mama yang bangunin aku. Soalnya tuh kadang kan yang menguji keimanan kita itu ya, kalau bangun subuh. Karena itu lagi ngantuk-ngantuknya, terus dibangunin, itu gak bisa kayak nanti dulu gitu, tidurnya gitu. Kan lagi tidur tuh, dibangunin tuh. Mira, bangun gitu. Ntar mah gitu. Gak bisa. Jadi pas udah dibangunin langsung berdiri. Kalau enggak nanti, kalau misalnya ditahan-tahan kayak nanti, jadinya tuh ngantuk. Banyak setannya. Oh enggak. Ada Nci, oh Cici galak. Baru tidur subuh, baru. Iya kan? Enggak lah. Iya, setan apa di mata itu banyak. Besok bukan hari Jumat kan ya? Oh iya, masih Kamis.
baca Quran gak sih? Oh iya, jangan lupa besok kalian puasa Rajab. Ya gak sih? Aku kata mama puasa katanya gitu. Karena puasa Rajab itu bagus, guys. Menghapus dosa kita. Iya. Ayo puasa bareng-bareng, mau enggak? Nanti kita nanti aku juga ini apa sih bangunin kalian di subuh gitu. Terus ntar kalau misalnya sahur, nanti kita sahur bareng. Mau enggak? Sahur bareng, terus ntar kita buka bersama bareng. Tapi bukanya buka online aja. Buka bersama. Ayo, kita puasa, mau enggak? Gas enggak? Gas lagi. Besok puasa ya, deal. Deal ya. Guys. Jarang puasa. Ayo. Besok kita sholat. Sholat lagi kan. Puasa Rajab. Kan setahun sekali. Oke, enggak apa-apa. Pokoknya kalau misalnya ada yang mau ikutan, enggak apa-apa. Ayo. Insya Allah ya, Ci. Siap. Yuk, ayo. Gak kerasa kok puasa. Lumayan kan bangun. Ntar atau kalian punya kegiatan, kerja. Tiba-tiba udah mau maghrib aja kan. Kagak pernah puasa, Ci. Oke, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Ashadu dulu bu, iya ya, ashadu Allah, hehe, janganlah. Kerja. Ya aku tapi nggak puasa, nggak apa-apa. Yang penting niat dalam hati. Au. Nggak apa-apa. Ntar kita makan. Ci puasa bareng Osi Ci. Gimana ini puasa? Udah kayak lagu propaganda. Ayo kita puasa. Biasalah. Iya, biasalah. Mir, bukanya sambil showroom gak? Sambil showroom gak ya? Enaknya. Iya, puasanya karena Allah ya. Okay. Aku cuma mengingatkan doang kok. Kalau misalnya besok puasa Rajab. Jangan nanti kalau misal ditanya, kok puasa gitu tumben? Karena aku, jangan ya guys. Iya. Iya maksudnya, apa sih puasanya besok maksudnya? Puasa Kamis juga kan, Senin Kamis lumayan. Lumayan tuh Kamis, Jumat, Sabtu, puasa aja tuh. Biar keren gak tuh. Biar dilihat sama Allah, wih keren nih. Keren nih, kata Allah. Jangan.
kan irit duit, gak makan. Irit duit dapat pahala lagi. Tapi jangan puasanya karena irit duit juga, guys. Aku mencintaimu karena Allah. Aduh ya ampun. Yang penting kerja, kerja, kerja kan lumayan. Niatnya gimana nih, Ci? Aku gak tahu sih. Nanti aku paling dikasih tahu sama mama. Tapi nanti aku kirim ya, guys. Kalau emang tuh aku kirim di Twitter niatnya. Oke, okay? Nanti kalian tinggal baca aja niatnya. Oke, Ci. Oke. Iya, di Google juga banyak niat. Bener-bener ya. Nanti aku ingetin. Udah mau jam 11 ya? Iya, satu Rajab tuh emang hari hari Sabtu. Tapi kan lumayan kalau misalnya besok puasa sama aja kan kayak puasa Senin Kamis. Kan lumayan kalau misalnya besok dari puasanya dari besok Kamis, Jumat, Sabtu. Besok kan juga bagus puasa kayak puasa Senin Kamis gitu loh, guys. Hidung aku. Jangan puasa setengah hari, guys. Sama aja bohong. Gak terhitung. Kalau bukannya pakai kolik boleh gak sih? Ah? Ya kita besok ngabuburit. Maksud aku bukan setengah hari, jadi jangan setengah harinya jam 12 buka ya. Cici jam 11 nih, serius. Acius. Udah jam 11 kah? Tambah sejam, Ci. Nawar. Nawar nih. Nanti sekilo. Nambah dia. Udah kayak warnet ya. Iya juga. Nambah sejam. Ci, nambah sejam, Ci. Kayak warnet. Ada yang belum SS kah? Oh, ada yang baru ya. Ya, dan ntar kita SS lagi ya.
Ya udah deh, nyampe sampai 5.000 nih. Ya nih, nambahkan jadinya. Nyampe 5.000 kita keluarin ya. Sampai subuh. Kalau aku nggak tidur sih enak sih sampai subuh. Nyampe jam 3 subuh ya, nyampe udah kayak diem gitu. Diem. Merenung. Yeah, nawar dia 5.500. Katanya mau nyampe sahur. Enak kali ya, apa sih showroom jam 3 subuh. Lagi mau showroom lagi kan. Lagi mau sahur. Ditemenin sama kalian sahur. Sahur. Dung 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 dung. Gimana sih? Pas Ramadan enak kali ya. Nanti ya kalau misal pas puasa kita buka bersama. Maksudnya sahur bersama. Jam 3 subuh kan kita sahur bareng. Aku nanti kayaknya sahur makan mie deh. Turunkan harga gas. Gas apa? Gas LPG. Merek ya? Yaudah. Belum dengar. Iya, aku mau. Oh iya ding, gas tabung gas. Ih udah 5.000. Oke, tawar deh, tawar. Mau tawar berapa nih? Live nyampe jam berapa? 11.10. 11.15. Apa nyampe 5.100? Ya bisa lah, bisa. Tawar lah, cepet. Tawar. Waduh, 6.000 ambil. Aduh, jangan dah kalau 6.000. Sampai nggak kangen, Ci. Kangennya disimpan dulu ya. 2361, Ci. Nggak ada 2361. Rayum. Ya, 5.100 angkut lah. 5.100 angkut. Sampai 5.000. Ya bisa lah ditawar segitu. Deal ya, 5.100. Deal. Naikin dikit lah, Ci. Gak bisa. 5.500. Kemahalan 5.500. Gila pakai Rhapsody. Deal ya. Aku tuh gak ngantuk sebetulnya, guys. Aku belum ngantuk sih. Belum ngantuk sih, sebetulnya. Bagusan toko sebelah, Ci.
Ya udah sana ke toko sebelah. Dah, sana ke toko sebelah. Ha. Ngantuk nih. Enggak sih, aku belum ngantuk sih. Aku tuh orangnya kalau nguap doang, tapi enggak ngantuk. 5400 cash. Angkut lah, angkut. Enggak angkut. Yang bener, Ki. Iya nih, yang bener, Ki. Gimana ceritanya ini? Gak keikat rambut aku ini. Duh. Pasnya berapa, Ci? Gak tahu berapa ya. Ya, bisa lah, bisa. Aduh, sumpah. Gimana nih? Udah 5100. Belum 5100. Penawaran terakhir 5200 cash. Gimana yo? Oh iya, 5100 sudah. Oke, 5100. Aku bakalan sedih kayak kita udah aku bakalan kayak jarang showroom. Jadi terakhir showroom. Enggak deh, enggak. Ya kalian sih yang ngingetin 25.100. Ya aku sadar. Naikin lagi. Naikin. Kan bakalan sibuk, guys. Jadi kayak jarang, bukan jarang sih, mungkin jarang gitu. Ya 5200 lah, boleh. Pasnya segitu ya, gak bisa naik, gak bisa turun. 5200, angkut. Ayo, yang mau ngobrol lagi. Nge-tweet jangan jarang lah, Ci. Iya nih, aku kehabisan kata-kata, mau nge-tweet apa. Bodo amat ke toko sebelah. Ya silakan ke toko sebelah. Ayo. Bener-bener. SS kali, Ci. Ayo SS lagi. Yang belum SS. Yeli, merah-merah dong. Ya, 5000 udah 5000 161. Ya. Tawar lagi sampai 5500. Cici Miwa. Oh my god. Au.
Mabar gak, Ki? Gas! Bentar lagi 5.200. Ayo, siapa lagi yang mau nawar? Mir, ajarin main tank kalau tim beban. Kalau aku sih biasanya sambil mic ya atau Discord sama temen, tapi yang core, yang hero core-nya itu harus dipepet sama tank. Jadi saling membantu. Biasanya sih menang sih kalau kayak gitu. Kayak main trio aja biasanya menang kok. Selagi komunikasinya tetap ada. Apalagi aku yang solo rank. Solo rank enak tau pakai Roger. Kalau enggak ISS. Bruno, mid juga Sabi. Aku sih lagi senang pakai Roger ya. Because Roger enak aja gitu. Ternyata enggak sesusah itu. Aku kira Roger susah. Dan ternyata gak susah itu kok. Dia juga bukan ada pasif ya sih. Apa ya? Trio digendong. Trio digendong Cakim lagi gak? Enggak. Cakim kayaknya udah gak main lagi. Maksudnya aku yang gak main lagi ya. Mungkin kalau mereka main, masih main. Karena kan mereka lagi sibuk sih kayaknya. Aku gak tahu sih, udah gak tahu lagi gitu. Udah jarang main sama anak-anak EVOS. Balmon gak ada lawan. Iya, Balmon. Emang Balmon lagi itu ya? Iya, tergantung tim. Bisa ulti Tigreal Flicker gak biar? Bisa. Malah kalau pakai Tigreal harus pakai Flicker gak sih? Dota yuk, Ci. Aku pengen main Dota lagi deh. Tapi kayak belum apa ngalamin PC-nya belum di ituin. Mira, ayo buy one. Ah. Kangen Kak Ica gak? Kangen. Aku kangen. Aku kadang kan kayak bilang ke dia gitu, mau ke GH deh, ke GH Alter gitu. Mau main aja gitu. Belum rakit PC. Udah ada sih ininya. Apa? Apa sih namanya? Ini. Apa namanya? Apa sih? Kok aku seketika lupa ya? Elgato. Mira, mending jadi idol atau pro player? Jadi idol dan pro player. Idol untuk memberikan hal positif, pro player ya untuk kesenangan sendiri. Katanya kamu EVOS, Mir. Ya. EVOS. CWRC. Ih, kan kita kan emang begitu. Oh iya, udah gak main Wild Rift lagi aku. Soalnya kalau gak ada temen main Wild Rift gak enak. Udah 5.261. Lah, ini udah lewat, guys. Udah lewat ya, guys. Ini udah kelar. Sepertinya gak apa-apa lah, guys. Cincai lah.
Ya setengah 12 lah, gak apa-apa ya udah. Udah nawar lagi. Mir tutorial pakai Johnson. Aku tuh gak seberapa bisa pakai Johnson guys, karena emang apa ya, nggak, bukan kayak tank yang ada di aku banget gitu loh, kayak bukan aku banget lah gitu. Johnson pakai Nas, emang ada? Nggak ada, mana ada. Aku tuh malah lebih ntar habis setengah 12 nawar lagi. Gak bisa main tapi suka nonton Valkyrie. Iya, kalian harus mendukung Valkyrie 48. Tapi Valkyrie belum live streaming lagi sih, tapi nanti lah ya. Udah nonton OSL belum, Mir? Kemarin sih aku dikasih tau sama Mama kalau misalnya kalah, nggak apa-apa lah, kalah itu sesuatu yang biasalah dalam permainan. Kalah menang itu tak apa-apa. Kalau menang terus nggak ada ceritanya nanti. Kalah dulu, biasanya itu jagoan itu gitu. Kalah dulu, nanti kalah, ntar naik. Nah, kalah untuk belajar, betul banget. Kalah untuk kegagalan itu bisa juga kesuksesan. Wis. Mira Teguh. Ya, karena mungkin kakak aku mainnya udah sabar sih, kayak mungkin temen-temennya ya agak diklopin lagi. Kegagalan itu ya kegagalan, udah gagal. Kegagalan itu nanti bakal menjadi kesuksesan guys. Buat orang-orang yang gagal itu jangan sedih. Aku juga pernah gagal kok. Aku pernah gagal dalam segi apapun. Awalnya sedih, tapi lama-lama kalau diikhlaskan jadi kesuksesan. Jangan insecure gitu lah. Kita nggak boleh insecure. Kita harus percaya diri. Iya betul. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mungkin jalannya belum di situ. Mungkin Tuhan ngasih jalannya yang lebih baik lagi. Mir, aku terancam nganggur nih. Gak apa-apa, tenang aja. Masih banyak rezeki lain kok guys. Jadi kita juga boleh patah semangat. Rezeki itu ada di mana-mana. Itu baju lu merah BTR. Bukan, ini jelas-jelas bunga-bunga gini. Ayah butuh gatotnya Mira. Iya, dia butuh gatotnya aku guys. Udah masuk sesi motivasi ya. Iya, motivasi banget nih. Motivasi dalam segala hal. Kalau lo masuk tim e-sportnya apa? Harta tank Mira. Gak kepanjangan ya? Gak tahu. Bajunya bentar lagi disiram, ntar berbunga-bunga. Aku tuh coba terus, siapa tahu gagal lagi. Janganlah. Gak apa-apa, coba terus itu hal yang wajar. Semangatin dong Mir, gue lagi galau. Semangat, jangan galau-galau. Cerita kalau galauin tentang doi atau galauin dengan tentang kegiatan.
ceritanya di HS aja. Eh kok HS sih, VC? Enggak VC. Ceritanya di VC, iya di VC ya. Semangat buat lost streak-nya. Lost streak tuh wajar, nanti juga win streak kok. Kalau bisa kalau lagi lost streak jangan dimainin dulu. Didiemin aja dulu. Ci, gua kangen mantan gimana? Aduh. Gimana dong? Coba itu apa? Move on dong. Ngelihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jangan apa? Ya, siapa tahu kamu bisa dapat yang lebih baik lagi. BTR Cimira gimana? Mir, kalau ada yang ngomong kamu OSIS satu-satunya gimana? Ah, itu mah gimcik. Gimik. OSIS satu-satunya nge-tweet apa balas tweet semuanya. Mir, OSIS aku grad gimana? Itu hal yang wajar, guys. Karena di pekerjaan pasti ada lah sesuatu apa ya? Mungkin jalannya bukan di situ lagi. Jadi itu wajar lah gitu. Jadi ya gak boleh bersedih-sedih karena OSI grad. Malah harus semangatin lagi. Karena mungkin dia keluar untuk apa kegiatan yang lain lagi gitu. Jadi tetap disupport. Waktu itu kan kalian mensupport dia sebagai idol. Tapi nanti di kemudian hari kalian support dia sebagai orang biasa. Seperti kalian juga. Aku seneng kok kalau misalnya apa? Jadi kayak kalian nganggap aku juga kayak temen gitu. Jangan lupain kita ya Mir. Iya, aku gak bakal ngelupain kok. Sampai kapanpun aku gak bakal ngelupain kalian. Pasti selama dia masih mood. Iyalah, harus terus support lah. Apapun keputusan dia, kita harus selalu menerima. Karena emang udah jalannya seperti itu. Temen online kita ya Mir. Iya, kalian temen online kita. Kita lagi aku. Peluk online guys. Buat iya. Gak apa-apa. Kalian bisa selalu curhat ke aku kok. Aku kalau diajakin curhat pasti aku nyambung aja. Mau itu tentang apapun. Teman-teman aku sering curhat ke aku. Jadi aku selalu ngedengerin mereka mulu. Jadi kalian bisa curhat ke aku. Bisa menjadikan aku teman juga gak apa-apa. Aku curhat, iya gak apa-apa kalau misal kalian ada yang malu mungkin curhat ke VC gak apa-apa. Ke video call atau mau curhatin apa gitu, mantan atau OSI atau apa terserah. Gak apa-apa. Aku tuh apa ya, seneng aja gitu kalau misalnya kalian tuh kayak ngebales tweet gitu loh. Ngebales tweet yang kadang-kadang aku kan nge-tweet gitu, nge-tweet random. Tapi aku seneng aja ngebacain kalian ngomong apa gitu. Kayak lucu-lucu aja gitu komenannya. Jadi kayak apa ya, yang tadinya tuh kadang-kadang aku suka sedih sendiri gitu kan. Sedih, terus nanti ngeliat ngeliat komenan dari kalian langsung kayak gembira lagi gitu.
Osi gue galak, Mir, gimana dong? Galak gimana? Sering bacain DM gak, Mir? Ya, kadang kalau misalnya aku gak sibuk, aku baca. Mir, jangan bosen sama kami ya. Iya, aku gak bakal bosen kok. Selagi kalian baik, aku pun bakalan sebaliknya. Katanya pikun, Mir. Tapi aku gak bakal ngelupain kalian. Maksudnya, tahu gitu. Bukan karena pelupa. Aku emang pelupa, tapi ya udahlah ya. Kok sebaliknya sih? Salah maksudnya. Kalau misal kalian baik, aku juga baik. Maaf ya, udah malam. Sebaliknya gimana? Maaf, udah malam. Omongannya memang suka begini. Ngarang kesana kemari. Gak apa-apa guys, aku kan kayak gini juga menghibur kalian. Kita sama-sama menghibur. Ngantuk sih enggak sih, cuman kayak aneh aja gitu. Udah malam tuh emang suka aneh. Mir, makasih atas wejangannya. Iya, sama-sama. Kok jadi sedih ya? Iya. Iya lagi. Aku sayang kamu karena Allah. Alhamdulillah. Pengen VC tapi gak tahu mau ngomong apa. Curhatin aja. Mungkin kerjaan atau kegiatan yang lain. Jangan gerak cepet, Ci. Udah akhir malah serius gini pembahasannya. Iya, memang suka begitu ya. Kalau misalnya udah akhir-akhir. Mir, semangat. Latihan Satrisya. Iya, semangat juga. Makasih, mohon bantuannya. Aku bobo dulu ya, Mir, pusing ngantuk. Iya, bobo, GWS. Kesimpulan hari ini apa? Jadi dari yang kepedesan, terus kegabutan, terus kata-kata bahasa daerah, terus akhirnya jadi Mira Teguh. Sayang Mira, iya sayang juga. Cici guys, ha? Gewes Mira, makasih. Aku begadang dulu ya, soalnya masih nganggur. Oh iya, gak apa-apa. Tapi jangan subuh-subuh, karena begadang tuh gak baik. Aku juga begadang guys. Enggak, tapi kalau begadang itu jangan sampai pagi banget gitu. Itu gak baik. Virtual hug. Aku mau ngerem dulu ya, bye-bye. Istirahat ya, Mir. Ini jam berapa sih emang? Begadangnya sampai siang, nggak gitu. 23.29, oke, 23.30 deh. Sena. Aku mau salto, bye-bye, salto deh. Koprol depan apa koprol belakang atau salto depan, salto kiri, kanan? Bye bye. SS sekali deh. Buat kenang-kenangan. Kayak apa aja.
Guys, thank you. Kenapa harus ada cekrek-cekrek ya sih? Arigato gozaimasu. Makasih buat gift-giftnya. Aku gak bacain dulu ya sampai 100. Bye-bye. Nerunder ya kalian. Bye-bye. Kamsahamnida. Gomawo. Arigato. Istirahat, kalian juga istirahat. Jangan begadang, jangan lupa minum vitamin. Jangan lupa kalau belum makan malam aja. Gak apa-apa, gak usah sok-sok diet-dietan. Terus juga jangan lupa tidur tepat waktu. Kalau bisa, kalau udah di rumah atau yang masih berkegiatan malam, jangan lupa cuci kaki, cuci muka, gosok gigi, cuci tangan, terus tidur, minum vitamin, minum air putih, segelas, dua gelas, terus kalau yang sakit juga GWS, terus apa lagi ya? Aku bawel banget ya. Jangan lupa kalau yang mau puasa, besok puasa, sahur, terus juga gak segalon loh maksudnya, bukan. Iya, kalau belum masukin motor juga masukin motor. Terus juga jangan lupa kalau belum sholat isya juga sholat. Terus kalau misalnya ada yang ada kegiatan lagi atau ada tugas, kerjain dulu tugasnya. Terus kunci jendela, kunci pagar, terus kunci pintu, nanti ada maling takutnya. Yang shift malam ya jaga kesehatan, minum yang banyak, kalau bisa minum yang hangat-hangat. Terus bawel banget ini. Apalagi ya? Ya, minum lagi kan, makan buah. Yang mau ngeronda silakan ngeronda. Hati-hati, awas ada mbak-mbak. Mbak Anu. Matiin air, iya matiin air tuh kalau jangan lupa ya matiin air. Terus juga apalagi ya, yang punya kucing jangan lupa dimasukin ke kandangnya atau tidur bareng juga nggak apa-apa. Ya, yang belum ngantuk ya udahlah, dipaksa aja tidur, jangan sampai begadang, karena sebetulnya begadang tuh nggak sehat guys, dan bikin kantong mata juga gede. Kayak aku nih gede. Ya, kalau belum matiin kompor lagi masak air, matiin. Dah, itu pokoknya ya. Yang sakit semoga disembuhkan dari penyakitnya. Terus juga semoga selalu sehat. Dan yang besok kegiatan jangan capek-capek. Bangun pagi, mandi. Yang lagi galau malam-malam kayak gini jangan overthinking, mending cari kesibukan lain, nonton yang lucu-lucu biasa di Instagram, di explore tuh kan banyak lucu-lucu, atau nonton film sampai ngantuk dah. Ini aku ngoceh mulu ya Allah. Ya udah, bye bye. Makasih banyak ya kalian. Love you. Oke, caci. Dari tadi caci ya, make bobo. Ya Allah, lucu banget sih. Gemoy banget kalian.
Bye bye. Selamat istirahat, good night.